死んでいる。Halo, selamat pagi sahabat Relven. Kakak hari ini berada di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di Wai Halim Bandar Lampung nih. Ini kita akan hunting kereta yang dari Tarahan tuh ya, dari sana. Itu CC205 nih. Panjang keretanya sama gerbongnya itu kurang lebih 1 km. Kalau dihitung sekitar sama lokomotifnya itu sekitar 60 sampai 65 gerbong. Oh no. Jadi dia akan menuju ke Tarahan ya. Dia kosongan untuk mengambil batu bara nih sahabat Relven. Oke, tetap semangat. Stay tune di D&D Channel. Jangan kemana-mana. Nani? Ajik! Goblok, kok ada apinya? Mohon perhatian para pengguna jalan raya. Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain, masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri. Oke sahabat Relven, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, juga di share D&D Channel. Semoga kita semua selalu berhati-hati ketika melewati perlintasan kereta api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.